Halo guys, sekarang kita mau bongkar lampu belakangnya Terios ya guys. Kenapa dibongkar? Karena itu lampu remnya udah putus. Jadi mau nggak mau harus kita ganti bohlamnya. Bohlamnya itu jadi gampang sekali ya guys ganti bohlam ini. Pertama-tama kita harus copot dulu dua baut yang ngikat rumah lampunya ini. Ini bautnya nih guys. Ini di sini satu, di sini juga satu nih guys. Lalu kita siapkan kunci 10 ya guys. Kunci 10 yang sok aja ini. Ini ada lampu rem di tengah ini ya guys. Langsung kita putar aja. Nah ini yang putus. Kita cabut. Kita ganti sama bohlamnya ini guys. Ingat guys, bohlam lampu tidak boleh langsung dipegang sama tangan ya, karena tangan kita mengandung minyak ya guys. Langsung kita masukin aja ke sini. Langsung kita masukin lagi, masukin ke sini nih guys lubangnya itu. Habis kita masukin, kita putar ya guys. Nah, ini udah masuk di tempatnya, kita putar. Nah sampai bunyi klik. Setelah itu kita masukin lagi. Tapi mumpung ini dibuka guys, ini mau saya bersihkan dulu ya guys, biar nanti kelihatan lebih cantik. Udah dicuci ya guys semuanya. Ini udah dibersihin semua, udah dicuci. Jadi kita tinggal pasang lagi. Ini pasangnya tinggal ditekan aja ya guys. Pasang lagi bautnya 2 biji. Jangan terlalu kencang ya guys, pakai perasaan aja, soalnya ini dari plastik. Kalau di plastik dudukannya besi, kita kencangin plastiknya patah guys. Asal dia udah kencang ya sudah. Makanya saya juga pakai pembukaan yang kecil guys. Udah guys, gitu aja tutorial dari saya untuk mengganti bohlam lampu ya guys. Yang tadinya ini lampu LED saya ganti sama lampu biasa lagi. Itu aja guys dari saya. Oh iya, saya lupa, saya mau ngasih tahu, ini colokannya namanya kalau di pasaran T20 ya guys. Kunci lampu belakang yang sistem colok ukurannya T20. Oke guys, segitu aja video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton semua. Jangan lupa klik subscribe-nya ya guys. Salam.